untuk memudahkan air mengalir. Kedua, pastikan aurat jenazah terjaga. Ketiga, mendudukkannya dan menahan badannya dengan tangan kanan dan menggunakan tangan kiri untuk mengurut perut jenazah bagi mengeluarkan semua najis yang ada. Keempat, membersihkan gigi jenazah, lubang hidung, telinga dan celah-celah kukunya. Setelah itu, diambilkan wuduk untuk jenazah sebagaimana wuduk orang hidup. Seterusnya, berniat memandikannya. Ketujuh, menyiram seluruh anggota badan dengan air yang telah bercampur dengan daun bidara dan sabun. Kedelapan, membina seluruh badan dengan air. Disunatkan pada bagian terakhir dengan mencampurkan air bagian dengan sedikit tepung parut sekiranya si mati tidak berada dalam kubur. Setelah selesai memandikan, perkara yang perlu dilakukan di atas jenazah yang seterusnya ialah mengafankan jenazah. Caranya ialah, setelah dilakukan, mayat tadi akan diusung ke tempat pembaringan untuk dikafankan. Lapisan yang paling bawah ialah tali pengikat mayat itu. Katakanlah, tali di bahagian hujung kaki, tali di bahagian lutut, tali di bahagian pinggang iaitu pusat, tali di bahagian hujung dada dan tali di bahagian hujung kepala. Bagi jenazah lelaki, afdal dikafankan dengan 3 lapis kain yang setiap lapisan ditabur dengan minyak wangi kapur barus. Bagi jenazah perempuan, terdiri dari 5 lapis kain yang terdiri daripada kain, baju, tudung dan 2 lapisan untuk menutup seluruh anggota badan. Weh, tak nafas, member.